الحمد لله القائل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, dalam bahasa lembut lagi, wahai orang-orang yang percaya kepada aku, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Artinya jemaat bahagia lagi dikasih Allah sekalian, terutama khatib yang sedang berkhutbah hari ini. Seruan takwa yang disebutkan di awal ini adalah mengukurkan syarat wajib khutbah. Artinya kalau seorang khatib tidak menyeru dirinya dan hadirin itu supaya bertakwa kepada Allah, maka khutbahnya tidak sah. Apa itu takwa? Takwa itu artinya ialah satu istilah yang dipakai memahamkan bahwa takwa itu artinya ikut segala perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah. Jadi untuk kata ikut perintah, tinggal larangan, lebih mudah kita kata bertakwa lah kepada Allah, yaitu ikut segala perintah, tinggalkan segala larangan. Mari kita sungguh-sungguh ikut perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Semoga kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Setiap minggu kita akan diperintahkan bertakwa, bertakwa. Bermakna setahun 52 kali takwa, takwa, takwa. Tetapi wallahualam, berapa persen agaknya kita yang menangkap dan mengambil perintah takwa yang diperintah oleh Allah seminggu sekali itu menjadi syarat daripada kehidupan kita di muka bumi Allah sebagai seorang Islam. Hari Jumaat yang berbahagia lagi dikasihi Allah sekalian, khutbah yang akan disampaikan pada hari ini bertajuk mendaki tangga masjid. Nah, itulah yang kita kena takwa pada hari ini, yaitu mendaki tangga masjid. Masjid dan surau adalah tempat yang suci dan mulia di sisi agama Allah. Ia adalah tempat untuk kita beribadat, menunaikan solat fardu secara berjamaah dan juga ibadah-ibadah sunat yang lain seperti salat nawafil, membaca Al-Quran, berzikir, mendengar kuliah-kuliah serta pengajian agama. Bahkan fungsi masjid yang sebenar adalah lebih luas lagi sebagai pusat komuniti, perpaduan, pembangunan rumah, tempat pengajian dan bermacam-macam. Kebanyakan masjid-masjid dan surau di negeri Selangor ini dibina dengan lebih indah, kondusif, bahkan ada yang dilengkapi dengan teknologi-teknologi terkini. Begitu juga para jemaahnya disajikan dengan berbagai kuliah-kuliah dan pengajian untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Namun persoalannya, berapa ramai antara kita yang sanggup pergi ke masjid dibandingkan dengan kesanggupan kita mengembara dan menempuh perjalanan yang jauh untuk bercuti? Berapa ramaikah yang sanggup mendaki anak-anak tangga masjid walaupun tak ada tangga, dibandingkan dengan bilangan yang sanggup mendaki bukit bukau, gunung ganang yang tinggi? Sesungguhnya perjalanan
terjauh dan terhebat bagi seorang lelaki adalah perjalanan ke masjid. Ini kerana jarak jauhnya kita dengan masjid tidak diukur dengan langkah kaki, tetapi diukur dengan hati. Sejauh mana pun masjid dan surau pasti akan dapat dijangkau sekiranya hati sudah terpaut, hati sudah jatuh cinta. Namun jika hati semakin jauh daripada masjid, sedekat mana pun jaraknya masjid itu dari kita, terasa berat dan susah untuk melangkah dan mendaki anak-anak tangganya. Walaupun kita disuruh untuk memakmurkan rumah-rumah Allah sebagai bukti keimanan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah sebagaimana disebut pada awal khutbah tadi yang khatib baca, artinya hanya saja yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk. Hal ini jumlah yang bahagia lagi dikasih Allah. Itulah yang nak kita takwa dalam perbincangan kita pada khutbah hari ini. Menghadirkan diri ke masjid untuk menunaikan ibadah solat fardu secara berjamaah pada awal waktu adalah merupakan tanggungjawab seorang muslim. Tanggungjawab seorang muslim yang selalunya tidak diambil hirau oleh orang muslim. Ini dijelaskan dalam banyak hadis Nabi yang memerintahkan supaya menunaikan solat fardu secara berjamaah di masjid. Bahkan orang yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid." Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid, diriwayatkan oleh Bukhari, memerlukan tadabbur dan pencerahan yang lebih panjang. Tidak cukup hasil untuk khutbah yang pendek ini. Namun adalah dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda bersabda, Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma takhutu haqiatan wal ukhra tarfa'u darajah. Ini ialah sunnah ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang mendengar, dia hatinya patutnya sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat. Dengar arti dapat, taat arti laksana. Ini hadis Nabi Muhammad. Itu disebut takwa. Apa artinya? Sesiapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju ke salah satu daripada rumah-rumah Allah atau masjid atau surau, untuk apa? Untuk menunaikan solat yang telah diperintahkan oleh Allah. Maka kedua-dua langkah kakinya itu, kedua-dua langkah kakinya itu, salah satunya menghapuskan dosa dan satu lagi mengangkat darjat. Berjalan ke masjid itu saja, satu kaki menghapuskan dosa, langkah satu lagi mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang berbahagia lagi dikasihi Allah, sesungguhnya banyak kelebihan beribadah di masjid, di surau berbanding dengan ibadah di rumah. Hati kita akan merasa lebih tenang ketika berada di masjid, dan jiwa akan merasa lebih kuat untuk melakukan ibadah. Apabila berada dalam masjid, kita merasa lebih rajin untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah berbanding di rumah. Contohnya mendirikan solat-solat sunnah qabliyatan dan ba'diyatan, membaca Al-Quran, berzikir, memuji Allah yang Maha Esa. Apatah lagi kita boleh menunaikan ibadah i'tikaf, iaitu ibadah yang hanya boleh dilakukan di masjid-masjid. Betapa pentingnya menunaikan solat fardu secara berjamaah di masjid,
sehingga baginda memberi amanat yang telah kepada mereka yang tidak menunaikan tanggungjawab ini, sebagaimana disebut dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, hadis ini jangan dibacakan, jangan dibacakan. Laqad hamantu an amura bis-salati fatuqam summa ukhalifa ila manazila qaumin la yashhadun as-salat wa uharriqu alaihim buyutahum. Ini kata Nabi, sesungguhnya aku bertekad supaya solat didirikan, kemudian aku akan pergi ke setiap rumah seseorang yang tidak hadir solat berjemaah, lalu akan aku perintahkan agar dibakar rumah mereka. Begitu beratnya Nabi minta kita bersemayang Jumaat berjemaah. Tetapi ini jarang dibacakan kerana tak sampai hati nak membaca kasih sayang Allah kepada kita itu. Tapi Rasulullah SAW tidak lakukan ini. Tapi dia nak tunjukkan bahawa dia bertekad sampai macam itu. Tapi Rasulullah tidak laksanakan ini kerana mengambil pendekatan dakwah ini. Hadirin jemaah yang bahagia lagi dikasihi Allah sekalian, oleh itu marilah kita sama-sama berazam, berusaha untuk menghadirkan diri ke masjid, mendaki anak-anak tangganya, supaya kita sama-sama dapat merasakan ketenangan serta kenikmatan ketika berada di dalam. Mulakan dengan satu waktu solat fardu secara berjemaah di masjid, kemudian ditambah dengan dua waktu, tiga waktu, dan seterusnya lima waktu sehari semalam. Berusaha untuk mendirikan solat di belakang imam sebelum kita disolatkan di hadapan imam. Janganlah menunggu tua untuk mendapat, untuk mendaki anak-anak tangga masjid, kerana tiada siapa yang boleh menjamin bahawa kita akan pasti dapat mencapai usaha tua dalam keadaan sihat dan bertenaga. Hari ini banyak bahagia yang dikasih Allah bersabit dengan mendaki tangga masjid. 4 tahun, 5 tahun dahulu, satu WhatsApp masuk ke handphone saya. WhatsApp itu saya beri, saya bagi kawan-kawan. Hal ini nak saya kongsi dengan hadirin jemaah yang bahagia, jika ianya dapat memberi pengajaran. Tahukah kamu, wahai kaum lelaki, perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang lelaki adalah perjalanan ke masjid, sebab ramai orang kaya tidak sanggup mengerjakannya. Jangankan sehari 5 waktu, bahkan ramai pula yang seminggu sekali pun terlupa. Tidak kurang pula yang seumur hidup tidak pernah singgah ke sana. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid, kerana orang cerdik dan pandai pun sering tidak mampu menemukannya. Walaupun mereka mampu mencari ilmu hingga ke universiti di Eropah atau Amerika, mudah melangkahkan kaki ke Jepun, Australia, Korea dengan semangat yang membara, namun ke masjid tetap saja perjalanan yang tidak mampu mereka tempuh walaupun telah bergerak di PhD. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid, kerana para pemuda kuat dan bertubuh sihat yang mampu menaiki puncak gunung berapi pun sering mengeluh ketika diajak ke masjid. Alasan mereka pun bermacam-macam. Ada yang berkata sebentar lagi ada yang beralasan tidak selesa dicop oleh orang alim. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Hatta ahli sukan yang kuat, terkenal dengan ketangkasan, terkenal dengan kehebatan, belum pasti gagah mendaki tangga masjid. Maka berbahagialah dirimu wahai lelaki bila kau telah terbiasa melangkahkan kakimu ke masjid walaupun baru bermula-mula dan baru berjinak-jinak, kerana sejauh mana pun engkau melangkah kaki, tidak ada perjalanan yang paling mulia serta membanggakan selain perjalananmu ke masjid. Biar aku beritahu rahsia kepadamu, hakikatnya perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk bertemu Rabbmu. Itulah perjalanan yang diajarkan oleh Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, serta perjalanan yang akan membezakanmu dengan orang-orang yang lupa akan Rabb-nya. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid, maka lakukanlah
walau engkau terpaksa merangkak dalam gelap subuh demi mengenal Rabbu, nescaya kamulah insan-insan yang bertarung untuk akhirat. Hadirin jemaah yang bahagia, lagi dikasihi Allah. Ini ditulis orang untuk dihantar dalam kuasa. Tetapi ada orang yang membaca, membaca. Kemudian dia tersenyum, memang betul kata. Ada orang yang membaca, dia menangis. Kerana insaf bahawa yang disebutkan ini dialah. Dia membesar saya macam ini, dicipta oleh dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezekinya tak pernah tak ada. Tengah hari ada lah makan dia, malam ada makan dia, tengah hari ada minum. Tetapi pencipta yang memberi makan, memberi minum, memberi umur, memberi ayah, apa itu seperti tidak ada dalam hidup. Oleh kerana demikian, marilah kita insafi diri kita agar kita menjadi terbuka hati kita. Mulakan pada hari ini, mulakan pada petang ini, tengah hari ini, bagi sama-sama paksa langkahkan kaki ini ke masjid. Kerana di masjid itulah tempat di mana ketenangan akan wujud kepada diri kita. Jadi mengakhiri pertemuan kita hari ini, satu umat Islam adalah meyakini bahawa semua perintah-perintah Allah dan agama hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Dalam bahasa istilah tadi saya kata, hendaklah kita takwa. Apabila dengar saja kita takwa, kita ikut, kita tinggal yang dilarang. Itu artinya takwa. Yang kedua, umat Islam wajib meyakini bahawa solat berjemaah masjid merupakan salah satu tuntutan yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuntutan, bukannya suruh-suruh begitu saja, tapi dia merupakan satu tuntutan. Ketiga, umat Islam hendaklah berlumba-lumba untuk meraih pahala dan menghapuskan dosa dengan menghadirkan diri ke masjid untuk solat berjemaah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Imran ayat 133. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.